Uang koin 500 rupiah cetakan tahun 1991 yang bergambar bunga melati besar. Yang ini nih guys. Uang koin ini hanya ada dua kali tahun cetakan. Tahun 1991 dan 1992. Ini heboh banget ya. Disebut-sebut bahannya tuh terbuat dari emas. Wow, luar biasa. Begitu pula dengan uang koin 1000 rupiah yang bergambar kelapa sawit. Ini juga sama, katanya yang di bagian tengah itu terdapat bahan emas. Ini sangat menakjubkan kalau memang betul guys. Nah buat kalian yang masih menyimpan uang koin kuno seperti ini, sebetulnya ini bisa loh teman-teman ini dapat duit banyak dari koleksi uang koin. Tetapi mungkin teman-teman tidak tahu caranya dan tidak terpikir. Apalagi kalau teman-teman punya banyak koleksinya tuh uang koin 500 seperti ini. Itu terserah ya mau yang tahun 91, mau yang tahun 92, atau yang tahun 2003, 2001, 2000 ya. Terserah, yang penting kalian. Uang koin yang 91 yang cetakan tahun 91 ini harganya masih ada yang menawarkan dengan harga jutaan nih guys. Di salah satu toko online ini ditawarkan dengan harga jutaan. Ini ada yang sampai 15 juta. Ternyata uang koin ini diburu untuk dijadikan cincin. Orang banyak nyari-nyari uang koin 500 untuk dijadikan cincin. Baik uang koin 500 rupiah dan uang koin 100 rupiah karapan sapi ya. Yang tahun 91 terkhusus. Jadi mungkin yang 91 ini katanya ada bahan emasnya. Katanya, saya juga tidak tahu pasti. Tapi emang kalau dijadiin cincin keren sih. Cincinnya tuh bagus, kuning mengkilap. Pokoknya persis seperti emas. Sekarang saya mau sedikit menyampaikan informasi nih atau inspirasi lah buat teman-teman. Kalau teman-teman memang banyak punya uang koin seperti ini ya, bisa teman-teman jadikan uang. Dan ini bisa teman-teman dapat gaji secara rutin kalau memang teman-teman bisa melakukan hal ini. Caranya, kalau teman-teman mau mendapatkan uang dari koleksi uang koin, jadikan koin teman-teman itu, koleksi koin teman-teman itu jadikan konten. Seperti yang saya lakukan ini. Kalau ngandelin dijual, uang koin ini sebetulnya tidak ada harganya. Meskipun banyak orang yang menawarkan dengan harga mahal, dari ribuan hingga ratusan juta. Ada orang menawarkan sampai ini sampai 75 juta nih uang koin 500 nih. Ditawarkan di salah satu toko online ini sampai 75 juta rupiah, tetapi tidak pernah ada yang membeli. Yang paling mungkin untuk bisa mendapatkan uang dari koleksi uang koin seperti ini adalah dengan dijadikan konten video untuk diupload di YouTube seperti yang saya lakukan. Ini lebih mungkin menurut saya tidak cerita bohong dan saya sudah merasakan hasil daripada konten-konten seperti ini. Meskipun tidak banyak atau belum banyak, tetapi setidaknya sudah dirasakan. Dan ini bisa teman-teman semua yang hobi koin, otomatis kalau teman-teman nonton video saya pasti teman-teman setidaknya punya dan hobi dengan uang koin. Ada ketertarikan dengan uang koin, itu sudah modal yang sangat cukup menurut saya. Untuk teman-teman bisa terjun juga menjadi konten kreator dengan bermodalkan koin kuno.
Oke guys, terima kasih banyak sudah selalu hadir dan menonton dan menyimak di video saya. Saya doakan kalian semua selalu sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, senantiasa dimudahkan semua urusannya dan dimurahkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan salam numis.